Soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 10 cm. Tentukan A. Jarak titik F ke garis AC. B. Jarak titik H ke garis DF. Alternatif penyelesaian. Kita gambar dulu kubus ABCDEFGH yang dimaksud, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari kubus ABCDEFGH dengan panjang AB 10 cm. Dengan demikian panjang AE juga 10 cm, begitu juga panjang BC 10 cm. A. Untuk menghitung jarak titik F ke garis AC, perlu kita tambah gambar segitiga sebagai berikut. Jadi kita perlukan segitiga ACF, sehingga titik A, titik C, dan titik F terletak sebidang. AC, AF, dan CF adalah diagonal bidang pada kubus. Panjang AC sama dengan panjang AF sama dengan panjang CF, yaitu 10 akar 2 cm. Ingat rumusnya ya. Sekarang kita mendapatkan segitiga ACF, yaitu segitiga sama sisi sebagai berikut. ACF adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 10 akar 2 cm. Selanjutnya, kita hubungkan titik F dengan sebuah garis yang tegak lurus AC, sehingga garis ini berpotongan dengan AC dan kita beri nama perpotongannya adalah titik Z. Karena segitiga ACF adalah segitiga sama sisi, maka AZ sama dengan ZC, sama dengan 5 akar 2 cm, setengah dari AC, yaitu setengah dari 10 akar 2. Panjang FZ adalah jarak dari F ke garis AC, sesuai dengan pertanyaan yang A tadi. Dengan teorema Pitagoras didapat bahwa FZ kuadrat sama dengan FC kuadrat dikurangi CZ kuadrat. FZ kuadrat sama dengan FC-nya 10 akar 2, jadi 10 akar 2 kuadrat dikurangi CZ-nya 5 akar 2, jadi dikurangi 5 akar 2 kuadrat. FZ kuadrat sama dengan 200 dikurangi 50. 200 itu dari 10 akar 2 kuadrat, 100 kali 2. 50 itu dari 5 akar 2 kuadrat, 25 kali 2. FZ kuadrat sama dengan 150. FZ sama dengan akar 150. Kita sederhanakan menjadi 5 akar 6. Jadi, jarak titik F ke garis AC sama dengan 5 akar 6 cm. Paham ya? B. Untuk menghitung jarak titik H ke garis DF, perlu kita tambah gambar segitiga sebagai berikut. Kita tambah gambar segitiga DHF. Perhatikan bahwa titik D, titik F, dan titik H terletak sebidang. Sekarang kita mendapatkan segitiga DHF yang siku-siku di H. HF adalah diagonal bidang kubus. Panjang HF, ingat rumusnya, sama dengan 10 akar 2. Karena panjang rusuk kubus adalah 10. DF adalah diagonal ruang kubus. Panjang DF sama dengan 10 akar 3. Ingat rumusnya,
karena panjang rusuk kubus adalah 10 cm. Sekarang kita mendapatkan segitiga ACF, yaitu segitiga siku-siku seperti gambar berikut. Segitiga DHF siku-siku DH, jarak dari H ke DF adalah HZ. HZ tegak lurus dengan DF. DH tadi rusuk kubus 10. HF adalah diagonal bidang 10 akar 2. Dan DF adalah diagonal ruang panjangnya 10 akar 3. Panjang HZ adalah jarak titik H ke rusuk DF. Perhatikan bahwa luas segitiga siku-siku DHF adalah, ingat rumusnya, luas segitiga siku-siku DHF sama dengan setengah kali panjang DH kali panjang HF sama dengan setengah kali 10 kali 10 akar 2 sama dengan 50 akar 2. Luas segitiga siku-siku DHF sama dengan setengah kali panjang DF kali panjang HZ sama dengan setengah kali HZ kali 10 akar 3 sama dengan 5 akar 3 HZ, sehingga diperoleh 5 akar 3 HZ, 5 akar 3 HZ sama dengan 50 akar 2, atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 menjadi akar 3 HZ sama dengan 10 akar 2, sehingga HZ sama dengan 10 akar 2 dibagi akar 3, atau HZ sama dengan, kita rasionalkan penyebutnya menjadi 10 akar 6 per 3. Jadi jarak titik H ke rusuk DF adalah 10 akar 6 per 3 cm.